Lalu penunggang kuda itu sendirian memasukkan jasad suci Imam Husain Salamullah Alaih ke dalam kubur, kemudian meletakkan pipinya ke leher yang tanpa kepala itu sambil menangis dan berkata, "Sungguh beruntung bumi yang menyelimuti jasad muliamu. Adapun dunia setelahmu menjadi gelap, akhirat menjadi benderang dengan kemilaumu. Sejak saat ini, kesedihanku kan abadi, malam-malamku kan dilalui dengan terjaga. Hingga Allah memilihkan untukku sebuah tempat di mana kau tinggal di sana. Salam dariku untukmu, wahai putra Rasulullah." Ia lalu menancapkan sepotong kayu di atas pusara suci Imam Husain.